بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذلله ومن يذلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa la rasulah ba'dah Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan semuanya adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan cara mempergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita kita lakukan. Karena sudah seharusnya kita melakukan hal ini, Sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi kita sakit pun ya, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena dengan dengan sakit tersebut ya, kita bisa tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. dengan sakit tersebut ya keluarga yang dulunya jarang menjumpai kita ini jadi mereka menjumpai kita. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. salam dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat ya kecuali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ada seorang pun yang bisa yang ataupun yang mau membukakan pintu surga, ya, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain mereka tidak bisa memberikan syafaat ya, untuk umat Islam. Ya, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan ya, syafaat kepada umat manusia. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari kitab ya, ataupun dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh ya Wahid Abdussalam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan dengan bahwasanya setan itu mencuri berita ataupun mencuri informasi-informasi dari dari langit dan informasi-informasi yang mereka dapatkan itu disampaikan kepada para dukun ataupun kepada para wali-wali setan. Yang mana informasi yang mereka dapatkan itu hanya satu informasi saja akan tapi satu informasi tersebut ataupun satu berita tersebut dicampur aduk dengan seratus kedustaan, dengan seratus kebohongan, dengan seratus penipuan. Ini yang dilakukan oleh mereka para para setan. Belum lagi yang dilakukan oleh para dukunnya. Tentunya mereka juga melakukan kebohongan-kebohongan kepada kepada manusia. Maka tidak sepantasnya kita sebagai kaum muslimin yang mendatangi mereka, ya, para dukun ataupun disebut sekarang ini paranormal ya, kalau kami menyebutnya itu para tidak normal ataupun orang sekarang menyebutnya dengan orang-orang pintar ya, padahal mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak pintar ya, bagaimana mereka bisa disebut sebagai orang pintar ya, mereka menjual ilmu penglaris akan tetapi untuk melariskan dagangan mereka sendiri saja tidak tidak bisa. Ya. Bagaimana dia disebut sebagai orang yang orang pintar ataupun dia katanya bisa melipat gandakan uang. Kalau dia bisa melipat gandakan uang, tentunya rumah-rumah mereka tidak akan digubuk yang reyot. Rumah mereka akan terbangun seperti istana karena mereka bisa menggandakan menggandakan uang dan orang-orang yang mendatangi orang pintar ini ya, ataupun orang yang tidak normal ini ya ini adalah termasuk orang yang paling bodoh ya karena dia bisa atau mau dibodoh-bodohi oleh mereka dari para para dukun ya, ataupun yang dilakukan oleh oh, para paranormal ya karena ya mereka sangat banyak sekali sekarang berganti nama Ya nama boleh berbeda ya, tetapi hakikatnya tetap sama. Mereka mengaku mengetahui perkara-perkara yang perkara-perkara yang gaib. Ya kalau dulu hanya disebut sebagai kahin, sahir, anujum. Ya, tapi kalau sekarang sudah sangat banyak sekali. Ya dukun. Ya setelah disebut dukun mereka tidak laku. Ya mereka membagi dukun menjadi dua. Ada dukun hitam, dukun putih. Ya. setelah mereka tidak laku juga dengan dukun putihnya mereka berganti nama dengan paranormal ya. tidak laku juga mereka berganti nama dengan orang pintar ya. dan seterusnya dan seterusnya akan ada nama-nama baru untuk untuk mereka ketika apa yang mereka lakukan ini tidak tidak laku di tidak laku di pasaran ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala ya itulah yang dilakukan oleh mereka dari bangsa jin ya ketika mereka mendapatkan satu informasi yang benar mereka campur aduk dengan 100 100 kedustaan ya dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan jin korin ya karena ini sering ya terjadi simpang siur ya berkaitan dengan jin korin ini Dr. Al Asqar ya, men yang menulis dalam bukunya kadang masalahnya sampai pada taraf seorang Muslim dapat mempengaruhi korinnya ya, jin pendamping untuk masuk untuk masuk Islam ya, karena penulis ini dia mem membahas yaitu berkaitan dengan mungkinkah jin korin itu masuk Islam ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengislamkan jin korinnya. Ya. Dalam hal ini Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, ya, sedangkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. dia menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Ma minkum min ahadin إِلَّا وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَأْنَانِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ Tidak seorang pun dari مِنْكُمْ Kecuali telah disertakan kepadanya pendampingnya, ataupun korinnya dari kalangan jin, dan pendampingnya ataupun korinnya dari kalangan malaikat. Jadi, seseorang ya, itu ada didampingi dengan dua makhluk ini, ya, ada didampingi dengan mereka dari bangsa jin, ya, kemudian ada didampingi oleh marah malaikat. Ya. Kemudian para sahabat pun bertanya, wa iya kaya Rasulullah. Ya. Begitu juga dengan anda wahai Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kala wa iya ya. Iya termasuk aku juga. Ya. Begitu juga dengan dengan aku. Ya. Walakin Allah aanani alaihi faaslam. And tapi Allah Subhanahu wa taala ya hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya aku diberikan pertolongan oleh Allah untuk menguasainya untuk menguasai jin korin tersebut ya fa aslama maka jin tersebut tunduk ya ataupun jin tersebut memeluk memeluk Islam ya fala ya'muruni illa bi khair sehingga mereka tidak menyuruhku ya kecuali kecuali kebaikan. Karena memang jinnya sudah sudah masuk Islam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya setiap manusia ya itu ada pendampingnya dari golongan jin dan juga ada pendampingnya dari golongan golongan para malaikat. Ya, dan nanti Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini dan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita silahkan bisa melayangkan pertanyaan anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca anda dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya setelah beberapa jeda berikut ini Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ya juga memiliki ya ataupun pendamping dari golongan-golongan jin. Akan ya. tapi korin tersebut ya, itulah yang di kemudian ditundukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan jin korin tersebut. Ya. Maka di sini Rasul SAW alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasul SAW alaihi bisa menundukkan ataupun bisa memasukkan mereka dari bangsa jin ini masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya korin dari setiap manusia yang dari dari bangsa jin. Ya. Di sini adalah hanya ya para ulama menyebutkan di sini adalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin qarin ini adalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memasukkan jin qarin ini masuk ke dalam ke dalam Islam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat umat manusia. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa melihat ya mereka dari bangsa jin dalam bentuk aslinya sebagaimana ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat seketika itu jin ifrit datang dengan membawa api kemudian langsung dicekek oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian dibanting dan kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kalau aku tidak teringat ya doa dari nabi saudaraku Nabi Sulaiman maka akan aku ikat jin ini di di tiang masjid Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencekiknya pun, ya tangannya terasa dingin oleh lidah dari jin tersebut. Ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan juga ya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan bahwasanya semua jin korin itu bisa ditaklukkan bisa di tundukkan agar mereka semua masuk ke dalam ke dalam Islam. Sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tidak menyebutkan berkaitan dengan dengan hal ini. Ya, makanya terkadang ya setiap manusia terkadang ada bisikan-bisikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh Korin ataupun pendamping dari golongan-golongan malaikat yang selalu memotivasi kita untuk semangat untuk melakukan kebaikan. Sedangkan Korin yang dia dari bangsa jin, ya Korin dari setan, ya ini dialah yang akan memotivasi kita untuk melakukan melakukan kejahatan. Jadi semua manusia ini ada ada Korinnya. Maka ada yang menyebutkan bahasanya nanti kalau orang ini sudah meninggal, ya maka Korinnya inilah dia yang bisa menyerupai yang menyerupai orang yang meninggal ini ya, sampailah terjadi sebagaimana yang sering kita dengar ya terjadi ada eh, hantu gentayangan setan gentayangan ya arwah gentayangan yang dia mirip ya dengan orang yang orang yang mati ini ya. yang melakukan ini adalah siapa yang melakukan ini adalah dari dari kalangan jin korinnya ini ya, karena memang tujuan dari setan Ya, ketika menggoda manusia tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Jadi seakan-akan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati ini seakan-akan hidup kembali. Ya padahal tidak. Ya ketika orang sudah meninggal tidak ada lagi urusannya dengan dunia. Ya, dia sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam berzah di kuburan. Ya, kalau dia mendapatkan kenikmatan dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kalau dia mendapat azab, dia akan menerima azabnya tersebut. Dia sibuk dengan azabnya tersebut. Tidak ada lagi urusan dengan dengan dunia. Bagaimana pula bisa terjadi? Ya, ada ruh kentayangan, ada ya berbagai macam lah untuk penamaan-penamaannya. Ya, seperti ini yang sering yang sering terjadi di kalangan di kalangan manusia. Ya. Kenapa asyaiton yaidukumul wa ya'murukum bil fahsya? Ya, karena setan itu menjanjikan ataupun menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan ya, ataupun menyuruh kamu agar melakukan perbuatan-perbuatan yang pelit ataupun kikir. Inilah yang dilakukan oleh oleh para setan. Karena setan ini selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Bagaimana manusia ini agar semakin sesat? Bagaimana manusia ini agar semakin takut dengan dengan setan? Ya kalau ada orang meninggal, ya tiba-tiba muncul di hadapan kita, ya tentunya kita akan takut yang seperti itu. Ya, bagi orang-orang yang mereka tidak mengetahui, uh, ini bangkit lagi dia dari dari alam kubur. Ya, ini sangat mengerikan sekali ya kalau seperti itu. Ya bisa membuat orang yang dia berada di jalan lurus bisa menjadi belok gara-gara memang melihat penampakan yang penampakan yang seperti ini. Makanya penampakan-penampakan misalnya seperti pocong, pocongnya itu mirip orang yang sudah meninggal ini ya ataupun melihat kuntilanak, ya kuntilannya mirip orang yang sudah meninggal ini. Ya, ini yang melakukan ini semua adalah mereka dari kalangan bangsa jin. Ya, terkhusus adalah jin korin dari orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, kenapa jin korin yang ada pada manusia? Ya, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam Islam. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam. Ini adalah kekhususan ya bagi Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam yang bisa membuat jin tersebut masuk ke dalam ke dalam Islam. Kemudian pengertian dari korin itu sendiri ya secara bahasa artinya adalah berpasangan. Ya dimaksud dengan korin adalah pasangan. Jadi kalau ada namanya jin korin berarti jin pasangan jin pasangan manusia. Ya kemudian ada juga dari kita yang mendampingi kita dari kalangan dari kalangan para para malaikat. <tuh> sehingga jin korin yang di dalam hadis yang dimaksudkan ya adalah jin ataupun malaikat yang disertakan kepada setiap setiap manusia jadi setiap manusia ada jin korinnya ataupun setiap manusia ada korin dari kalangan para para malaikat ya, jin tersebut selalu mengajak kepada keburukan jadi jin ini selalu mengajak kepada keburukan tidak ada jin, tidak ada setan yang mereka mengajak kepada kebaikan tidak ada. Kalaupun ada mereka mengajak kebaikan ini hanya pada di di awalnya saja, ya hanya di depannya saja. Ya, tapi di akhirnya mereka akan menjerumuskan kita ya sehingga kita mengikut, mengikuti ya apa yang mereka mereka perintahkan. Ya, kadang ada orang yang dia disuruh untuk melaksanakan sholat tahajud Ya, setiap malam di, uh, dibangunkan untuk sholat tahajud. Ini kan baik, kalau tanya baik ya baik, kan seperti itu. Ya, akan tapi dia biasa ada nanti amalan-amalan khusus yang dilakukan ya agar orang ini mengikuti jin-jin tersebut. Terkadang nanti manusia ini, ya, ketika melaksuk, melakukan sholat malamnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, tapi dia melakukannya itu karena karena jin tersebut ini kan sudah masuk dalam kategori kategori syirik besar ya karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, seharusnya ibadah tersebut ditunjukkan kepada Allah tapi dia malah menyembah kepada kepada jin tersebut beribadah kepada karena karena jin tersebut ya naudzubillah ya, karena jin selalu ataupun setan selalu membisik-bisiki kita kepada hal-hal ataupun perkara-perkara perkara-perkara yang berkaitan dengan keburukan. Ya, nah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tegas mengatakan ya bahwasanya ya ma ya, minkum min ahadin illa ya, wukkila ya, bihi qarinuhu minal jinni wa ya, qarinuhu minal malaikah. di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan kepadanya pendampingnya ataupun korinnya dari kalangan jin ya dan juga pendampingnya korinnya dari kalangan dari kalangan para malaikat ya. ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya semua manusia ada pendampingnya dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan dari kalangan para para malaikat yang dia dari kalangan jin akan Membisikkan keburukan-keburukan ya, Sedangkan korinnya yang dia dari kalangan malaikat Akan membisikkan kebaikan-kebaikan ya, Makanya ketika kita akan melakukan suatu kebaikan Ya pasti akan ada bisikan-bisikan ya, di, di, uh, di dalam diri kita ya, Apakah kita mau melakukan kebaikan tersebut Ataukah kita akan meninggalkan kebaikan-kebaikan tersebut nah, Ini kan sering terjadi Ya dalam hati kita kadang sering, ya, terbesit di ya, pikiran kita untuk melakukan kebaikan inilah yang dilakukan oleh korin dari kalangan dari kalangan malaikat kemudian terkadang terbesit untuk melakukan untuk melakukan keburukan inilah yang dilakukan oleh korin ya dari kalangan dari kalangan jin walaupun mereka membisikkan seperti ini ya ini kita tergantung pada diri kita ya apakah kita akan melakukan yang di suruh oleh yang dibisikkan oleh jin korin jin korin tersebut ya ataukah kita akan mengikuti apa yang dibisikkan oleh korin kita dari dari para dari para malaikat jadi ya, di sini rasul shallallahu alaihi wasallam ya, ya menyebutkan wa ya menyebutkan walakin Allah aanani ya akan tapi Allah subhanahu wa taala menolongku ya sini rasul shallallahu alaihi tidak memberikan ya penjelasan kepada para sahabat bosnya jin in, jin korin ini bisa kita masukkan ke dalam ke dalam Islam seperti yang sudah aku sudah aku lakukan tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ini tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan walakin Allah aanani alaihi fa aslam. ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala Ya, memberikan pertolongan kepadaku untuk menundukkan jin tersebut sehingga jin tersebut pun masuk ke dalam ke dalam Islam ya, masuk ke dalam ke dalam Islam ini yang disampaikan oleh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian adapun hikmah diadakannya jin korin bagi manusia ya dari kalangan jin dan malaikat itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kepada manusia. Jadi adanya jin qarin ya ataupun qarin dari kalangan malaikat ini adalah menjadi ujian bagi bagi manusia. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagi Anda semuanya yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita, ya silahkan bisa melayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan jin korin ini insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini penulis kembali melanjutkan pembahasannya berkaitan dengan jin Korin. Ya, penulis mengatakan saya mengatakan ya bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Al Asqar ini perlu ditinjau kembali. Ya, sebab penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa setiap muslim bisa mempengaruhi korinnya untuk memeluk Islam. Nah, ini yang kita yang sudah kita bantah tadi penjelasan dari hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya. Bahkan Dokter Al Ashkar mengatakan demikian itu secara secara tegas. Ya berarti uh, Dokter Al Ashkar ini menyebutkan bahwasanya jin korin ini dia bisa dimasukkan ke dalam ke dalam Islam. Bagaimana kita bisa memasukkan jin korin ini masuk ke dalam Islam? Sedangkan kita saja tidak bisa, tidak bisa melihatnya. Kalau kita bisa melihat jin korin kita, ya, tentunya kita juga bisa melihat korin kita dari dari malaikat. Ya, padahal kita sendiri sampai sekarang ini ya belum melihat ya jin korin kita berada di mana, apakah dia. Di, sebelah kiri ya apakah sebelah kanan atau di depan ataukah di belakang dia ya, karena tidak ada penjelasannya kita tidak ada tidak ada yang tahu ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya, seperti itu jadi bagaimana kita mau memasukkan memasukkan ke dalam Islam ya menundukkan mereka sedangkan kita sendiri tidak bisa melihat mereka ya karena apa normalnya manusia itu tidak bisa melihat jin Ya, kalau ada orang yang dia bisa melihat jin ya maka dia ini sudah tidak tidak normal ya, Seharusnya dia melihat yang indah-indah ya karena dia bisa melihat jin sehingga ini nampaknya buruk-buruk ya, memang dia sudah tidak tidak normal ya, Nampak gitu nanti dia berbicara dengan tiang ya, berbicara sendiri, berbicara sendiri tidak ada uh, kawannya siapa-siapa dia berbicara sendiri iya aku tadi makan ini enak loh nah gitu ya sendiri dia ngomongnya ya berarti ya ini sudah tidak tidak normal dan ini bisa menyusahkan menyusahkan dia ya ini mungkin nanti ada pembahasan tersendiri ya berkaitan dengan uh, anak yang uh, orang indigo orang indigo ini adalah orang yang dia bisa uh, memiliki indra keenam Ya karena indera manusia itu kan hanya hanya lima, tapi ditambah satu lagi ada indera ada indera keenam ini yang dia bisa melihat perkara-perkara yang perkara-perkara yang gaib. Ya orang yang seperti ini ini ada gangguan ada gangguan jinnya. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan jin korin ini masuk ke dalam Islam? Sedangkan kita sendiri tidak bisa tidak bisa melihatnya. Ya bahkan sampai orang yang indigo sendiri pun tidak bisa dikatakan dia melihat jin korinnya. Karena kalau dia bisa melihat jin korinnya, tentunya secara tidak langsung dia bisa melihat keduanya. Ya, bisa melihat dari kalangan dari kalangan para malaikat juga. Ya, korin dari kalangan dari kalangan malaikat. Bukan hanya hanya satu saja orang sekarang mengaku melihat jin korin hanya satu saja. Seharusnya dua-duanya dia bisa dia bisa melihat. Mengapa dia malah mengikuti yang diucapkan oleh jinnya tersebut? bukan malah mengikuti apa yang diucapkan oleh oleh malaikatnya tersebut. Jadi ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian di sini menulis penulis ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali melanjutkan namun sebenarnya tidaklah demikian. Ya. Sebab Ya, lahir ya hadis itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang dapat melakukan melakukan hal tersebut, yang dapat menundukkan jin tersebut yaitu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka barangsiapa yang mengklaim yang mengakui bahwa kandungan hadis ini bersifat umum ia harus menunjukkan dalilnya dia men harus menunjukkan dalilnya kalau bahwasanya semua manusia ya itu memiliki jin korin dan jin korin ini bisa ditundukkan ya maka seharusnya orang tersebut mendatangkan dalil yang seperti ini ya karena dalam hadis yang telah kita bacakan Rasul shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhirnya walakin Allah akan tapi Allah subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku ya, kepadaku ya kunya ini kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saja bukan kepada bukan kepada yang lain ya kalau Rasul seharusnya mengatakan kepadaku dan kalian semua bisa menundukkan jin korin tersebut. Seharusnya Rasul SAW Alaihi Wasallam mengatakan mengatakan demikian. Ya padahal tidak. Ya Rasul Shallallahu tidak mengatakan tidak mengatakan demikian. Ya kemudian ada lagi yang berkaitan dengan ini ya ada yang mengatakan berkaitan dengan jin khodam. Ya jin khodam. Ya jin khodam ini berbeda dia dengan jin korin. Kalau dia yang jin khodam, ini biasa adalah yang jin yang diberikan oleh para dukun kepada seseorang tersebut. Ya, karena ini sering apa namanya simpang siur jin khodam terkadang sering mereka katakan jin jin korin, jadi boleh berteman dengan jin korin karena jin korin ini selalu mengiringi kita, jadi boleh berteman tidak tidak demikian berbeda. Ya, jin korin berbeda dengan jin jin khodam. Ya, jin khodam ini kadang dia diberikan oleh para dukun bisa dari cincinnya ya bisa dari kerisnya bisa yang dia secara secara langsung dia diberikan jin khodam itu sendiri ya khodamnya ya jadi khodam seseorang itu tidak semua orang itu ada khodamnya akan tapi semua orang itu ada ada jin korinnya nah, ini yang harus kita yang harus kita pahami ya kemudian sini kita lanjutkan ya sejauh yang saya ketahui dalil yang mengindikasikan hal demikian itu tidak tidak ada. Yang dimaksud oleh penulis adalah dalil yang mengatakan bahwasanya dalil hadis itu adalah bersifat bersifat umum. Ya, dalam penulis mengatakan bahwasanya dalil itu dia bersifat khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang bisa menudukkan menudukkan jin tersebut. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan bukti bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu mempunyai keimanan yang tangguh, ya akidahnya serta agamanya yang kuat, setan pun takut kepadanya. Tetapi Umar tidak kuasa untuk mempengaruhinya untuk masuk Islam. Ya Umar bin Khattab saja yang setan lari darinya. Tidak, mem, dia ada satu pun dalil yang menyebutkan bahwasanya jin korin Umar bin Khattab itu masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan berkaitan dengan dengan hal ini. Ya. Jadi kalau kata ah, jin khodam ini sudah masuk Islam, banyak kita sebutkan jin khodam dengan korin ini berbeda. Ya. Jin korin dengan jin khodam ini berbeda. Ya. Tidak tidak sama. Karena kalau jin korin ini memang bawaan lahir, ya sedangkan el khodam ini biasanya ada karena diberi oleh para dukun ataupun dia ada dari keturunan-keturunan dari kakek-kakeknya dahulu yang mereka melakukan perjanjian dengan bangsa dengan bangsa jin. Inilah khodam dari orang orang ini dari dia lahir, ini ada ket, diturunkan dari kakek-kakeknya dahulu. Apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi yang seperti ini. Ya, karena ini sering ya kita dapati orang-orang yang eh, kakek-kakeknya dulu dia seorang yang dukun. Ya kakeknya orang dukun sehingga anaknya yang keberapa gitu dia akan di akan didampingi oleh oleh jin tersebut. Kalau yang jin dari kakek ini ya ini adalah jin khodam namanya bukan jin bukan jin korin. Kalau jin korin semua manusia ada tanpa di tanpa dikasih dan tidak ada yang bisa melihat jin korin tersebut. Ya, ini harus kita harus kita pahami. Ya, seandainya seorang Muslim selain Nabi SAW Alaihi Wasallam sanggup mempengaruhi syaitannya untuk masuk Islam, tentunya hilanglah hikmah dari ujian dan cobaan kepada kepada manusia. Ya, hilanglah untuk ke seseorang untuk melakukan keburukan karena tidak ada lagi yang bisa membisikkan lagi keburukan karena jinnya sudah dimasukkan dalam Islam orang Islam ya itu asalnya itulah orang yang orang yang baik. Karena dalam ajaran-ajaran Islam itu ada ajaran-ajaran yang baik. Ya, adapun orang Islam yang dia jahat, berarti dia sudah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Dia sudah tidak mengikuti lagi ajaran-ajaran Islam. Makanya kalau ada orang Islam dia mabuk-mabuan, maka dia berarti tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam dilarang untuk mabuk Ya, dilarang untuk meminum meminum khamar. Ini adalah masuk ajaran-ajaran Islam. Ya, maka hilanglah tidak ada lagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi yang mempengaruhi orang untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Pada Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua manusia ada Jin korinya kalau jin korinya inilah dia yang akan membisikkan keburukan-keburukan kepada kepada manusia sedangkan malaikat yang akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya terang kita ketika kita sendirian, terkadang kita terbesit dalam hati kita untuk melakukan kebaikan ya, kemudian terkadang kita akan langsung pasti akan ada bisikan lainnya yang membisikkan dalam dalam hati kita untuk kita melaku, agar kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut ya itu yang dilakukan oleh jin jin korin ya kemudian ya benar seorang muslim dapat melemahkan kekuatan setannya dengan sering mengingat Allah Subhanahu wa taala ya memang benar ya orang bisa melemahkan setan ya dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah ya sering berzikir kepada Allah Subhanahu mengamalkan berbagai ketaatan serta membaca Al-Quran sehingga ia dapat menjinakkannya. Maksudnya adalah sehingga jin ini tidak mendekati kepada kepadanya. Ya sebagaimana yang disebutkan ya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu innal mu'min la syaitanahu kama yundi ahadukum ba'irahu fis sesungguhnya setiap seorang mukmin itu mampu melemahkan syaitannya Sebagaimana salah seorang di antara kamu bisa melemahkan ontanya dalam dalam perjalanan. Ya maksudnya sini adalah seseorang ini bisa mengendalikan keburukannya yang seharusnya tidak dia lakukan dia bis, yang seharusnya ak, dia ingin sangat kuat sekali melakukannya akan tapi dia bisa mengendalikan perbuatan buruk tersebut. Inilah yang dimaksud dalam dalam hadis ini karena perbuatan buruk ini adalah berasal dari berasal dari syaitan ya, setan yang selalu membisik-bisikkan untuk kita berbuat berbuat keburukan ya bukan yang dimaksud dalam hadis ini bukan setan dari jin korinnya ya bukan dari jin korinnya tersebut yang bisa yang bisa dijinakkan ya tetapi kan? kita bisa melakukan menjinakkan adalah bisa mengendalikan perbuatan buruk tersebut yang awalnya sangat ingin melakukan keburukan tersebut ya akan tapi tiba-tiba dia tidak tidak melakukannya ya karena berbagai pertimbangan ya sehingga dia tidak melakukan melakukan keburukan tersebut inilah dimaksud ya, bahwasanya ya seseorang itu bisa mengendalikan syaitannya ya setannya di sini yang dimaksud adalah ke keburukan ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala ya kan tapi ya di sini e, penulis menyebutkan ya riwayat ini adalah e, termasuk riwayat yang riwayat yang lemah ya hadis eh, marfu tadi disebutkan oleh penulis ya bahwasanya hadis yang dimaksudkan tadi yang bisa menjinakkan setan yang dimaksud sini adalah hadis yang hadis yang doif hadis yang hadis yang lemah karena di situ ada perawi yang mudallis, ya perawi yang mempoles hadis ini ya sehingga hadis ini dihukumi oleh para ulama adalah menjadi hadis yang hadis yang doif ya Kalaupun hadis tersebut sahih, ya pemahamannya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya seharusnya seorang ini melakukan keburukan, ya, tapi dia bisa mengendalikan perbuatan keburukan tersebut sehingga perbuatan buruk tersebut itu tidak tidak terjadi. Ya, karena pada asalnya seseorang ini bukan pada asalnya memang semua manusia ini tidak bisa menjinakkan, tidak bisa menundukkan jin korinnya. Ya. Adapun khodam Ya, ini adalah dimasukkan oleh para dukun, ya, ataupun warisan dari nenek-nenek moyangnya. Nenek moyangnya terdahulu, ya, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan, ya, silahkan. Bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor yang tertera di layar kaca anda semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini berkaitan dengan Jin Korin ini bisa menambah wawasan kita sehingga kita tidak bis, tidak bis, tidak tertipu lagi ataupun tidak terkecoh lagi seseorang yang mengatakan bahwasanya uh, orang itu bisa meng, mengislamkan Jin Korinnya maka ini semua tidak benar ter, dan terbantahkan dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.